sahabatkompas.com, militer Ukraina pada Sabtu 4 Maret 2022 merilis sebuah video yang diklaim menunjukkan helikopter tempur Rusia ditembak jatuh. Dalam video tersebut menunjukkan helikopter dihantam oleh satu rudal yang tampaknya diluncurkan dari tanah. Helikopter tersebut langsung terbakar dan jatuh. Namun belum diketahui secara pasti terkait waktu dan lokasi kejadian. Demikian juga kemungkinan korban jiwa dari pihak Rusia.